Moderator cantik Kompas TV, Cindy Sistiarani, terlihat menawan saat memandu dialog di Kompas Petang. Kasus COVID-19, lalu apa instruksi dari Kepala BNPB untuk menangani COVID-19 di Kudus? Ya, selamat sore Cindy dan saudara. Jawa Tengah terkait dengan lonjakan kasus di Kudus yang menjadi kasus tertinggi di Jawa Tengah. Terima kasih Iwan. Dan saudara, informasi berikutnya adalah terkait dengan setelah lebih dari 100 warganya terpapar COVID-19 klaster halal bihalal, hari ini ratusan warga di Cilangkap, Jakarta Timur menjalani vaksinasi COVID-19. Kabupaten Mambera Muraya, Papua sebesar 3,1 miliar rupiah dikorupsi untuk pilkada dan kepentingan pribadi. Saat ini, tersangka korupsi yang merupakan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mambera Muraya ditahan di Polda Papua.